Teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman semua yang mau beli mobil second berkualitas, proses seluruh Indonesia bisa tanpa survei, nggak pakai ribet, teman-teman. Kali ini kita main lagi ke GAG, Goshen Auto Garage, dan pastinya kita ditemani oleh pemilik showroomnya lagi, ketemu lagi bareng Mbak Widya. Halo Mbak, apa kabar nih? So far so good. So far so good ya, apalagi yang habis liburan ya. Oh iya, benar-benar. Cakep. Makin segar lagi ya Mbak, makin ya? Makin segar, habis di healing ya. Habis healing teman-teman. Nah, katanya buat teman-teman Om Andre, sekarang kan tanggal 9 ya? Iya. Tanggal 9, bulan 9. Bulan 9. Mau kasih promo terbaik? Promo lah, kayak biasa, toko-toko oren ya kan? Nah, toko-toko itu. Online yang gitu. Siap. Kita promo dong, promo 99 juga. 99 juga, iya. Kalau ini toko biru teman-teman. Toko biru. Betul, katanya ada mobil yang dikasih tanpa DP. Betul. Dan bahkan ada beberapa mobil-mobil spesial seperti Pajero yang di belakang kita teman-teman. Iya. Nah, Mbak Widya, buat teman-teman yang belum tahu alamat lengkap showroomnya ada di mana ini? Alamatnya di Tangerang, Ruko Perumdasana Indah. Untuk lebih jelasnya bisa lihat searching di Google Maps. Itu cukup ketik Goshen Auto Garage Showroom, udah langsung keluar. Udah ada di Google Maps ya? Udah ada, udah confirm. Siap. Dari Google Malaysia. Mantap teman-teman, langsung diantar ke lokasi, ketemu ya. Langsung bareng Mbak Widya juga boleh ya? Iya. Ingin lebih gampangnya lagi, tinggal telepon atau WA boleh ya? Boleh. Nah, nomor teleponnya berapa Mbak Widya? Nomor telepon yang online terus, tapi kalau nggak diangkat lagi tidur ya, atau lagi di jalan. Betul. 0897-909-3835. Oke. Okay. Atau boleh juga yang simpati, 0812-12-618-759. Mantap, aktif terus dong. Aktif terus. Lengkapnya saya simpan di atas video dan di deskripsi teman-teman. Oke. Okay, Mbak Widya, nah GAG ini salah satu showroom yang sangat menarik nih. Selain barangnya juga bagus, saya lihat kayak gitu. Apa yang jadi kelebihan secara keseluruhan buat teman-teman yang beli di sini Mbak? Kelebihannya itu yang pertama, yang pasti kita punya prinsip untuk ambil unit itu bebas tabrak dan bebas banjir, bukan banjir. Okay. Bebas kemana-mana ya. Nah itu teman-teman. Jadi kondisi aman semua ya. Nah semua aman, kita pastikan semuanya aman, kaki-kaki aman, teman-teman siap pakai, bukan siap jajan. Nah itu oke. Okay. Nah, terus ada satu lagi, kita promo untuk semua unit mobil di sini. Garansi mesin dan transmisi 1 tahun dari Garansi Plus. Mantap, jadi udah ada diinspeksi sama pihak ketiga, ya. Dikasih garansi pula ya. Dikasih garansi dan tetap ya ada paket kredit yang buat KTP daerah tanpa survei juga di sini ada ya. Ada dong, pasti. Siap, jadi banyak banget kelebihannya. Teman-teman dari manapun bisa beli mobil di sini ya. Iya, betul. Udah pernah kirim keluar Jawa juga ya. Udah sering. Udah sering teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung bahas ke paling depan, boleh Mbak? Boleh. Yuk, kita ke depan. Showroomnya sendiri buka hari apa aja Mbak Widya? Setiap hari nonstop. Tiap hari nonstop. Enggak ada tanggal merah ya? Enggak ada tanggal merah. Tanggalnya hitam semua teman-teman. Dari jam berapa biasanya Mbak Widya? Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Ya. Di luar jam tersebut bisa janjian dulu aja ya. Iya, bisa janjian boleh. Mantap. Mobil yang pertama langsung ada. Tadaa. Toyota Camry. Tadaa. Camry. Camry kalau saya bilang. Tahun berapa ini Mbak Widya? Tahun 2017. 2017. Ya, 2.5 V. Bensin. Ya, ini enak banget, siap pakai. Cakep. Dan service record juga. Service semua record. Lengkap. Emangnya kilometernya sudah jalan di berapa, Mbak? Kilometer ada di 133, tapi dia service record Toyota. Sehat pastinya mobilnya, sehat. Teman-teman. Kita anti putar-putar. Anti putar-putar. Nah, teman-teman, di sini mobilnya full service ada. Iya. Kunci serep yang ini masih ada? Ada dong. Masih ada, lengkap ya. Semua, teman-teman. Kasih berapa harganya Mbak Widya? Harga nih. Aku kan sebelumnya open di 349. Betul. Oke. Sekarang abisin aja. Aku abisin aja deh di 340. 340? Iya. Langsung bawa pulang. Langsung bawa pulang. Cakep teman-teman. Iya. Buat teman-teman yang mau belinya kredit, DP berapa? Kalau yang mau beli kredit untuk khusus Camry ini enggak usah kasih DP. Hah? Tanda jadi aja, kalau udah di approve, tanda jadinya aku balikin. Gak usah kasih DP? Iya, betul. Camry? Iya. Yakin, Mbak? Yakin banget.
aman. Untuk Jabodetabek ya. Nah, untuk yang tanpa DP spesial KTP Jabodetabek ya. Siap, bisa tanpa DP, teman-teman. Betul. Angsurannya di berapa itu? Angsurannya di 10.300 aja kok. Selama 47 kali. 4 tahun, teman-teman. 4 tahun. Siap. Nah, kalau teman-teman yang tinggal di luar Jabodetabek, Mbak, kira-kira DP berapa ini? Untuk luar Jabodetabek, kebetulan DP-nya lumayan. Di sekitar 60-an. Betul. Tapi kalau untuk nego DP kalian ada budget berapa, boleh di WA aja. Oke. Jadi nanti kita bisa pengajuan langsung. Kan? Angsurannya turun dong ya? Angsuran pasti turun. Angsurannya pasti turun. Ya. Dan untuk DP segitu bisa tanpa survei? Bisa tanpa survei. Mantap. Bisa tanpa DP untuk KTP Jabodetabek, ya. Bawa pulang. Pajak hidup dong? Pajak hidup masih sampai tahun depan, bulan 2. Bulan 2, 2023. Plat nomor ganjil, wilayah ya. Jakarta Selatan. Ya. Pajak per tahun berapa, Mbak Widya? Pajak per tahun ini sekitar, kalau nggak salah ya, 8 atau 9 juta. Kurang lebih segitu. Kurang ya? Kurang lebih segitu. 8 sampai 9 juta, teman-teman. Ya. Lanjut boleh, Mbak Widya? Boleh. Nah, Mbak Widya juga main di sosial media nih. Ada di mana aja kemarin, Mbak Widya? Aku Mayu. Ada di TikTok katanya. Di TikTok. Sempat viral penonton 600 ribu. Apa nama TikToknya, Mbak Widya? Widyawi. Widyawi. Dan di Instagramnya? Instagram Goshen Auto Garage. Goshen Auto Garage. Bisa aku sekalian jadi oleng deh. Kita lanjut, Mbak Widya. Oke. Okay. Mobil kedua, Fortuner. Ya. Tahun berapa, Mbak Widya? Mobil ini, Fortuner 2018, tipe VRZ ya. Betul. Ini KM baru 47.000. Masih rendah. Masih KM rendah. 47.000. Semua masih lengkap. Betul. Buku-buku kunci, pokoknya siap pakai lah, enak banget. Tinggal isi bahan bakar aja ya. Iya, tinggal isi bahan bakar aja. Oke, kasih berapa harganya, Mbak Widya? Aku kasih harga di kasih murah lah ya. Nah, di 365. Tapi iya. Oke. Okay. Oke, tapi untuk teman-teman Om Andre nih, promo 99. Betul. Aku kasih 355 aja. Mbak yakin 355? Iya. Ini tipe VRZ? 455, sorry. 455? Saya kaget 355. Ngeprank. Oh, ngeprank ya. 455 ya? Iya. Oke. Okay. Tambah 100. 455 harga cash bawa pulang dari ya? Dari 465 jadi 455, sorry. Siap. Kalau 355 kayaknya termurah sejagat raya ini, teman-teman. Entar langsung diserbu lagi. Langsung diserbu. Oke, okay, DP-nya bisa berapa, Mbak Widya? DP-nya ada di 67 juta aja. Total DP untuk ya? Untuk Jabodetabek. Oke, okay. Angsurannya? Angsurannya itu di 10.800-an. 10.800. 4 tahun. Selama 4 tahun. Iya. 5 tahun masih bisa ini? 5 tahun masih bisa, 6 tahun masih bisa. Tuh, bahkan sampai 6 tahun masih bisa. Angsuran pastinya makin turun ya. Oh, iya. Siap, pajaknya bulan Desember. Pajak bulan Desember. Plat nomor genap wilayah Jakarta Timur. Jakarta Timur, iya. Kisaran berapa sih pajak Fortuner, Mbak? Pajak Fortuner ini kisaran 7 jutaan. 7 jutaan ya, siap. Oke, kita lanjut lagi boleh, Mbak Widya? Boleh. Yuk, lanjut lagi. Mbak Widya, kasih tanda jadi minimal berapa nih buat booking fee? Kasih tanda jadi, aduh, karena saya orangnya fleksibel aja. Nggak usah pakai, harus 5 juta gitu. 1 juta juga nggak apa-apa. Fleksibel ya. Sebenarnya tanda jadi juga itu bentuk keseriusan dari konsumen. Dan itu nggak bakalan hilang, nanti dihitungin dengan DP-nya juga ya. Iya, dihitung dengan DP. Kalaupun misalkan nih, ada beberapa orang kasus tanya gitu customer. Nih, saya udah tanda jadi, terus di approve nih, tapi DP nggak sesuai karena berdasarkan data. Betul. Gitu kan. Nah, tanda jadi dia di tempat lain hilang gitu. Tapi kalau di tempat kita nggak, tetap kita kembalikan. Nah, kalau misalkan dalam prosesnya DP dan angsurannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada kenaikan, teman-teman bisa cancel dan tanda jadi bisa balik ya? Bisa balik. Mantep, teman-teman. Gitu. Ada Nissan X-Trail. X-Trail nih, aduh ini mobil enak banget loh. Enak ini. Nggak ada mewah yang juga. Tarik ya. Tahun berapa, Mbak Widya? Ini 2015, pemakaian 16. Yang 2500 ya? Iya, 2500. Matic? Matic dong. Oke, KM-nya berapa, Mbak Widya? KM-nya 137, service record Nissan. 130 ribuan, tapi service record, buku service lengkap ya? Lengkap. Oke, berapa harganya, Mbak Widya? Harganya, nah ini nih, ini yang saya mau kasih harga spesial. Di pasaran kita berapa ya? 235 kalau nggak salah ya? Betul. Oke, ini aku kasih di... tapi untuk cashnya teman-teman nggak usah nawar lagi ya. Kasih harga terbaik nih. Oke, 225. 225. Mau nawar lagi nggak? 220 aja ya. 220. Genapin.
biar kita buat teman-teman Om Andre gak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Langsung dilepas ya? Lepas aja 220. Oke, 220 bisa langsung bawa pulang ataupun siap dikirim ya? Iya, siap kirim. Pajak panjang tuh, bulan 4 2023. Oke. Mm-hmm. DP dan angsurannya berapa ini? Ini bisa DP 15 juta tanpa survei. Hah? 15 juta? Yang tanpa survei. Tapi tanpa survei juga? Iya, betul. Berarti bisa proses cepet banget ya? Cepet banget. Siap. Angsurannya bisa berapa tuh? Bisa bawa X-ray loh. Angsurannya sekitar 6 juta 500. Selama? Selama 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. 5 tahun masih bisa ini? Masih bisa. Aman. Tinggal telepon aja nanti dibantu ya. Iya, pasti. Pajak berapa sih buat X-Trail? Pajak ini nggak terlalu sih, 5 jutaan. Sekitar 5 jutaan ya. Nggak terlalu mahal. Yang nyari Nissan X-Trail nggak usah mahal-mahal, cukup 15 juta. Iya, betul. Siap, lanjut lagi Mbak Widya. Lanjut. Ada Mazda CX-5 ya? Iya. Tahun berapa Mbak Widya? Ini tahun 2014. 2014. GT. GT. Iya. Tipe tingginya ya? Tipe tingginya. Berarti udah sunroof audio Bose. Oke. Okay. KM-nya berapa Mbak Widya? Ini KM di 145 service record. 145.000 service record Mazda langsung ya. Ya. Kok KM-nya tinggi-tinggi ya? Tapi tenang, mesin sehat, semua terrecord. Dan ini teman-teman, kilometer itu bukan indikator mobil bagus atau jelek teman-teman. Betul. Kalau perawatannya bagus, kilometer tinggi nggak ada masalah. Ya. Jangan sampai teman-teman beli mobil kilometer rendah, tapi putar-putar ya. Iya. Itu yang harus dihindari teman-teman. Hati-hati. Iya. Nah, harganya berapa ini Mbak Widya? Ini aku pesan harga di 240 cash-nya. 240 cash. Ya. Habisnya berapa dah? Habisnya rego tipis aja ya, 235 deh. 235. Ya. 232 dapat enggak nih? 232 ke sini dulu aja. Ke sini dulu ya. Aja. Ngopi sambil makan nasi Padang ya. Makan nasi Padang. Siap. Bisa DP berapa Mbak Widya? Ini bisa DP yang tanpa survei itu kita bisa di 30 dengan catatan data bagus. Betul. Kalau data misalkan kurang, ya kita nego-nego dikit lah nanti gampang. Oke, kalau DP misalkan 30 angsuran berapa itu? Angsurannya itu sekitar di 6.500-an. 6.500-an selama 4 tahun. 4 tahun. Hmm. Dia plat nomor ganjil Jakarta Selatan. Berapa sih pajaknya, Mbak? Pajaknya kemarin 6.038.000. 6.038.000 ya. Iya. Dikasih 230 jutaan harga cash bawa pulang ya. Bawa pulang. Cakep. Untuk DP rendah juga bisa nih, kebetulan aku baru aja nih di WA sama langsung dapat uang yang nih. Jabodetabek. Iya. Nah, kita berapa nih? Ya, ini bisa DP di 20 juta. 20 juta. Ya. Cakep. 20 aku diskon lagi karena 99 18 aja. Asik. Cakep. Jadi 18 juta punya Mazda CX-5. Punya Mazda CX-5. Tanda jadi suka-suka proses aja langsung proses ya. Proses langsung aja. Jangan sampai unitnya keduluan orang lain. Hmm. Cepet-cepetan. Ya, betul. Lanjut Mbak. Oke. Belakang sini dulu Mbak. Ya. Ada Honda HR-V ya. Ya. Mantap. Honda HR-V warna abu. Warna tahun berapa Mbak Widya? 2016 tipe E. 2015? 16. 16 tipe E. Tipe E. KM berapa Mbak Widya? KM 61 service record. 61.000 service record. Matic ya? Matic. Berapa ini harganya? Ini harganya berapa ya? Ini 235. 235, ya. Siap. Okay. Maaf nih saya tawar nih. Okay. Kalau sampai 230 kira-kira gimana nih? 230. Biar sama-sama teman-teman dapat promo mobil. 99 ya. Maaf. Boleh lah bungkus saja. Langsung ya. Langsung aja. Tipe E, harga cash 230 bawa pulang. Yap. Bisa DP berapa ini? Ah, ini lagi promo nih teman-teman. Ini promo dari leasing juga ya. Uh-huh. Jadi dari leasing yang survei itu bisa DP cuma 15 juta aja. Total DP? Total DP. Asuransi admin udah masuk ya? Udah masuk semua. Keluarkan 15 juta, iya. Mobil udah ada di garasi. Udah ada di garasi. Angsurannya? HR-V. Angsurannya? Oh iya, sorry. Angsurannya itu sekitar, sebentar saya contek dulu ya. Nah, ini soalnya baru. Soalnya DP-nya murah loh, 15 juta loh. Iya, murah banget. Makanya ini angsurannya sekitar 4 tahun ya? Betul. 6,5. 6.500. Iya, 5 tahun, tahun bisa. 5 tahun berapa kira-kira? 5,5. 5,5. Hmm. Tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih aja. Sama-sama DP di 15. Sama-sama 15. Oke, pajak juga HR-V paling berapa tuh? 4 kali ya? HR-V pajak ya nggak nyampe 5 juta. 4 nggak nyampe 4 jutaan ya? Oke. 4,5 lah kalau nggak salah. Kurang lebihnya segitu. Kurang ya. Segitu. Lanjut lagi yuk ya. Teman-teman. Nah, ya. Ini mobil yang paling keren menurut saya sekarang nih. Ini sih harus Pajero Sport. Spesial nih. Betul, kita iniin harganya dulu ya berarti ya sebelum. Gak apa-apa, kita jelasin speknya. Jelasin dulu nih. Speknya. Mana nih yang suhu speknya nih? Oke, kita panggil dulu nih suhunya nah, nih. Nah, kita panggil Bang siapa nama Bang?
Bang Tigor. Bang Tigor, oke, minta tolong Bang Tigor nih. Bang, ini kan mobil yang tampilannya mencuri perhatian banget nih. Bisa dijelasin dulu nih. Ya, jadi kebetulan memang pemilik unit ini memang satu dia penjual, dia juga memang menjual aksesoris-aksesoris untuk mobil adventure. Oke. Dan semua barang-barang yang tertempel di sini ori, bukan ori. Yang kaleng-kaleng, yang abal-abal ya. Ini semua harganya punya harga semua. Dan ada fungsinya semua. Ada fungsi, berfungsi semua bukan ini. Bukan tempelan bukan aja. Bukan tempelan ya? Aja. Siap. Seperti contohnya Wings nih ya. Betul. Ini mereknya Warn. Okay. Asli dari Amerika, itu harganya aja 18 juta. Estimasi 18 juta nah, Wins-nya. Dudukannya aja. Ini bukan kaleng-kalengan, ini benar-benar tebel banget. Betul. Ini seharga 5,5 juta. Oke, okay, udah 20 jutaan nah, tuh. Dan ini kan ada dua tipe. Betul. Yang dia punya kabel yang di, nanti drivernya mencet. Okay. Kalau ini enggak, ini yang modelnya yang punya remote. Oh, ada remote-nya? Ada remote-nya, jadi nggak perlu manual, tapi dia pakai remote aja nanti otomatis langsung. Oke, langsung ngegulung ya? Nah, ngegulung sendiri. Siap. Nah, terus contohnya yang untuk ini, ya. Untuk okay. Scorpion Scorpion Flip, untuk cover ini aja, ini harganya 2 juta setengah ini, cuman gini aja. Wow, udah lumayan tuh, udah 25-an tuh. Terus seperti Safari. Betul. Nah, Corong ini harganya di 11 juta. Wadaw. Dan ini tersambung langsung, memang berfungsi. Memang berfungsi. Tersambung ke filter udara. Bukan tempelan bukan aja ya? Bukan hanya tempelan. Dan ini ori ya, original. Okay. Nah, terus sudah coating. Sudah coating. Ya, sudah coating. Terus itu LED bar, itu ori semua. Betul. Dan juga ada yang namanya roof track. Nah, itu buat pasang tenda bisa? Nah, itu untuk 3 orang berdiri aja di situ, itu kuat. Oke. Okay. Berarti bukan yang kena angin bisa goyang-goyang, ini memang bisa untuk nginep ya. Good quality-nya ya. Itu harganya aja untuk yang di atas itu 8 juta. Oke, okay, nah, siap. Sudah dipasangi cruise control? Cruise control sudah include, oke. Okay. Pintu back door sudah electric back door. Udah electric tailgate juga. Iya. Oke. Okay. Nah, terus ban 5-5-nya baru ganti 1 bulan lalu. Semuanya baru ya? Baru, sampai ban serepnya juga baru. Mantap teman-teman. Nah, terus aki juga sudah ganti baru. Oke. Nah, ini yang cukup mahal. Karena dia mau jual dan memangnya orangnya apik, ini sudah di servis besar. Betul. Total 23 juta. Oke. Jadi orang ini mulai dari oli transmisi, terus rem, power steering, okay. Mesin gardan, semua sudah ganti. Udah tinggal pakai aja. Tinggal pakai. Jadi ibaratnya kan ada yang namanya mobil itu servis besar. Betul. Ini sudah di servis besar. Oke. Okay. Nah ini, jadi yeah. Mobilnya sudah di servis besar, otomatis usianya jadi panjang lagi. Panjang. Ya. Panjang. Dan juga ini bukan servisnya bukan di bengkel-bengkel pinggiran ya. Betul. Langsung di Mitsubishi. Langsung di authorized resminya teman-teman. Yeah. Tadi suara mesinnya aja masih bagus banget teman-teman. Yeah. Interior juga masih rapih ya. Rapi. Banget dan katanya dia tapi memang dilihat dari mesinnya ini dari sejak lahirnya betul itu pakai bahan bakarnya bukan yang bahan bakar biosolar non subsidi ya non subsidi yang dia yang paling mahal dia selalu pakai cakep otomatis mesinnya masih bagus tenaganya masih enak ya, dan service record teman-teman okay. ya teman-teman yang nyari 4x4 juga ya 4x4 nah, ini spesialnya juga. Bukan 4x2 yeah. Jadi Dakar 4x4 nah, oke, jadi buat yang di luar-luar pulau, betul. Yang membutuhkan memang tenaga untuk apa ya, ditambang-tambang gitu ya. Off-roader segala off-road, macam. Nah, oke. Ini pilihannya. Cocok banget teman-teman. Siap, thank you banget Bang Tigor. Kita tanya promonya nih. Yeah. Mic-nya maaf Bang Tigor. Hah? Mic-nya. Nah, siap. Nah, jadi itu teman-teman. Ini mobil udah over spec banget ya Mbak Widya ya. Mantap. Kita kasih promo terbaik deh. Promo terbaik buat mobil sekeren ini. Oke, DP untuk Jabodetabek. Dari tahunnya dulu dah. Oh, iya. Speknya oke, mobil. Siap. Speknya ini aduh ini kok susah masuk ya. Susah masuk ya. Nah, bisa masuk juga. Bisa. Oke. Tahunnya. Apa tadi? Bukan lupa, tahun betul. 2014. Betul. Tipenya 4x4. Dakar. Ada sunroof. Ada sunroofnya. Ya, siap. Sunroof. Bisa ngelihat bintang ya. Bisa lihat bintang. Dengan ayo, kilometer. Kilometer 145, tapi dia 145 ribu. Ya, service record Mitsubishi. Tadi yang disebutin sama Bang Tigor tadi betul. Ya. Sama izin nih. Boleh, boleh. Nah, biar jadi teman-teman ini, lengkap nih. Mobil ini kan memang diperuntukannya untuk main lumpur ya. Betul. Tetapi ini hanya pajangan. Maksudnya mobil ini tidak pernah dibuat untuk
main lumpur-lumpur gitu, enggak. Siap. Nah, jadi bukan takut, oh berarti ini mobil bekas, anu dong, sering kalau main lumpur-lumpur. Enggak. Oke. Okay. Karena dia juga memang jualannya seperti ini. Yep. Jadi untuk display. Okay. Jadi bukan mobil yang memang dia biasa off-road itu, bukan. Jadi ini mobil yang dijadiin media buat promosi jualannya. Jualannya dia, gitu. Tapi bukan untuk mobil yang suka di lumpur-lumpur, enggak. Bisa cek gitu. Mobil sepuasnya, yeah. Pokoknya bawa ke bengkel resmi, enggak masalah ya. Enggak masalah. Thank you banget Bang Tigor. Oke. Nah ini nih yang paling krusial Mbak. Iya. Harganya kasih berapa ini? Nah itu dia, harganya kita open di 370. Harga buka loh teman-teman. Harga buka ya, okay. Masih nego-nego aja. Betul. Ya biasa kita promo diskon 5 juta, lumayan kan 5 juta buat beli cendol segerobak. Segerobak. Nah itu jadi 365. Jadi 365 ya, siap datang ke sini bisa rubah lagi ya. Boleh lah nanti ke sini. Tergantung nanti gimana, mau ngopi bareng, nah, atau makan padang bareng. Siap. DP-nya kalau yang mau kredit. DP-nya yang mau kredit untuk Jabodetabek di 56 juta. Total DP ya? Iya, betul. Dengan angsuran? Angsurannya itu 9,5. Oke. Okay. Oke, okay, kalau untuk yang luar daerah tanpa survei itu bisa DP di 85. Oke. Okay. Angsuran di 8,6. Siap, tinggal pilih berikut aksesorisnya. Berikut aksesoris, bawa sama semua aksesorisnya. Mantap. Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya copot, saya jual. Harga nanti bisa disesuaikan ya. Harga disesuaikan. Nah, jadi gitu. Nanti mengenai harga, kalau teman-teman nggak perlu aksesoris ini karena ini plug and play ya. Betul. Oke, okay, bisa dijadiin standar, nanti ya. Harganya mungkin bisa nego-nego dikit. Betul. Ya. Betul. Untuk satu lagi tuh, untuk talang airnya ini juga import nih. Iya, enggak, EGR. Iya, dari katanya Australia. Berapa harganya? 1,8. Iya, talang air 1,8. Talang air 1,8. Apa daya talang air aku 300.000. Siap. Mungkin nih, teman-teman nanya kenapa sih dijual ya? Karena dia ya mau beli yang baru. Iya, dia mau ganti generasi ke yang paling baru, teman-teman. Betul. Pokoknya yang Pajero ini nego aja. Nego aja. Lanjut, Mbak. R. Kia Rio. Kia Rio, wah, mobil kecil, cocok untuk pria wanita. Nah, mobil nyaman tapi irit nih. Nyaman tapi irit. Oke, tahunnya? Spion dari Trek tahun 2012. Oke. Tipe SE dan CC-nya dong 1.4. 1.4. Tapi siap. Irit. Matic. 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 Siap. KM-nya Hero. Berapa? KM-nya di 101 kalau enggak salah. 101.000. Baru nyampe 100 kok. Harganya berapa, Mbak? Harganya ini kita lagi promo juga dari 129. Betul. Ini kita kasih di 120 aja. 120 juta langsung bawa pulang. Iya, jangan nawar lagi tapi ya. Udah harga paling murah. Harga paling murah. DP-nya kasih murah juga dong. DP-nya 15 juta aja. 15 juta total DP ya. Iya, betul. Dengan angsuran? Angsurannya bentar, aku nyontek lagi ya. Kita cek nih, 1.400 irit banget nih. Banget. Di saat BBM lagi mahal sekarang. Iya dong, irit banget ini. Betul. Sebentar ya pemirsa. Kia Rio. Kia Rio, Sirio. Platnya Tangerang, plat genap teman-teman. Sebentar. Angsurannya. Pause dulu ya. Cut. Ya. Angsurannya di berapa? Angsuran di 3,5 4 tahun. 3.500 selama 4 tahun. 4 tahun. Berarti cicil 100 ribuan per hari aja. Iya. Bisa punya Kia Rio ya. Bisa punya Kia Rio. Mantap teman-teman. Ya. Lanjut boleh Mbak Widya? Boleh. Nah, kita lanjut lagi ada Nissan Juke. Iya. Cakep. Mobil SUV unik. SUV unik. Sebenarnya dia satu kelas dengan HR-V ya. Iya, benar. Tahunnya tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2015, pemakaian 17. Pemakaian 17, berarti baru 5 tahun pakai ya. Baru 5 tahun pakai. KM-nya di berapa kurang KM lebih? KM di 107 service record juga. 107.000 service record. Iya. Harganya berapa tuh? Harganya ini promo 99 dari 180. Betul. Aku potong langsung net, jangan tawar lagi. Potong 10 juta. Jadi 170. Iya, betul. Oke, harga cash 170 juta bawa pulang ya. Paling murah deh, boleh cek. Siap, dapat Nissan Juke kondisinya masih seger ya. Seger banget. DP-nya kasih murah dong. DP kasih murah. Dari 45, okay. Aku kasih 20 aja. Langsung dipotong 25 juta DP-nya. Iya, langsung potong 25. Angsurannya ketemu di berapa tuh? Angsurannya itu untuk di Jabodetabek ya, betul. Tapi ya kalau Jabodetabek sebentar aku cek promonya yang barusan diupdate dengan DP 20 juta ya. Iya, betul. Dengan DP 20 juta itu angsuran di 4,7 aja 4 tahun. 4 tahun. Oke, okay. 5 tahun masih aman enggak? 5 tahun masih bisa. Masih bisa angsurannya. Aja. Makin turun ya. Makin turun. Plat nomor ganjil wilayah Jakarta Barat. Betul. Pajak bulan 10? Pajak bulan 10. Bulan 10. Bau-bau bantu perpanjang boleh ya?
Boleh, boleh. Bantu perpanjang. Tinggal konsultasi aja, nego ya. Tinggal kita nego aja nanti. Oke, yang tanpa survei bisa ini? Bisa tanpa survei. Oke, nanti DP dan cicilannya japri aja ya? Japri aja, biasanya kan ada yang bisa nggak tanpa survei DP sekian kita. Nanti saya lihat datanya dulu, baru nanti saya bisa pengajuan untuk dibantu gitu. Itu, kirim dulu data KTP suami istri biar bisa dilihat dulu ya. Betul. Cakep, lanjut lagi yuk teman-teman. Nah, mobil yang selanjutnya ada Outlander Mbak Widya. Mobil yang keren nih. Tahun berapa Mbak Widya? 2013. Tipe? PX. Oh, PX. Yoi, berarti ada. Udah panoramik ya? Udah dong, sampai belakang. Oh, oke, okay. Mantap, bisa melihat bintang. Melihat bintang. KM berapa Mbak Widya? KM-nya 165. 165.000, betul. Servis rutin kebetulan. Servis rutin. Servis rutin, kita jamin aman. Harganya berapa, Mbak? Harga kita dari 190 untuk cashnya, aku potong aja langsung di 185. 185. Ya, untuk promo kredit Jabodetabek. Oke. Okay. Kalian promo banget nih, mumpung nih ya bulan September cuma 10 juta. DP-nya? Iya. Hanya 10 juta punya Outlander. Outlander. Angsurannya di berapa, Mbak? Angsurannya di 5 jutaan sih. 5 jutaan. Hmm. Itu dengan DP 10 juta ya? Iya, betul. Itu berapa tahun, Mbak? 4 tahun. 4 tahun. 5,8. Beda ceritanya kalau teman-teman DP 20 atau seterusnya, nah, angsuran makin turun. Makin turun. Cash-nya berapa ini, Mbak? Ini cash-nya 185 net. 185 nego sampai jadi ya. Iya, sampai jadi. Yang pengen Outlander tipe paling tingginya enggak usah mahal-mahal, DP 10 juta aja. Ya. Bawa pulang ya. Betul. Lanjut lagi. Wah, mobil mewah nih, saingannya Alphard. Iya, saingannya Alphard. Nissan Elgrand. Tapi ini nyaman banget loh dipakainya. Nyaman banget, bisa dicoba dulu ya. Bisa coba. Ya. Tahunnya tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2014. Kebetulan ini nih, Bro. Jadi ini titipan teman. Oke. Okay. Nah, tapi karena beliaunya BU titip sini, ya udah kita kreditin. Kita paketkan kredit. Ini KM-nya kurang lebih berapa? Ini KM-nya 180-an. Kurang lebih 180 ribuan. Service record Nissan. Buku servisnya ada ya? Ada, nanti siap. Bisa. Siap. Harganya berapa Mbak Widya? Harganya, karena memang ini titipan, orang-orang jual masih di atas 400. Betul. Iya kan? Ini kita jual murah aja, di bawah 400. Mau dibanting harga nih, berapa ini nih? Harga. Tiga berapa nih? Kita buka 390. 390? Mantap teman-teman. Tawar aja. Oh masih kurang, bisa lagi. Tidak boleh tawar. Iya, kalau saya tawar jadi 380 kira-kira. 380 ya, 380. Bungkuslah. Bungkus langsung, ya, murah boleh. Banget teman-teman. Murah, ya. Dapat Elgrand mobilnya enak ya. Enak. DP kita angsurannya jamin. Berapa? DP-nya cuma bisa 15 juta aja. Yakin Mbak? Iya, tanpa survei bisa. Tanpa survei bisa? Ya. DP 15 juta loh, udah kayak kredit Avanza ya? Iya makanya, tempatnya Elgrand. Cicilannya berapa tuh? Cicilannya itu sekitar 10 jutaan. Sekitar 10 juta. Sorry, 11 juta. Selama? 4 tahun. Selama 4 tahun, ya, itu dengan DP hanya di 15 juta. Iya. Tapi kalau teman-teman mau DP pakai mobil lama, DP ditambahin nggak masalah ya? Boleh, ya boleh. Siap. Itu proses dengan catatan data bagus ya teman-teman. Karena beberapa kali ada customer juga dilema yang mau, tapi datanya memang kurang bagus. Betul. Jadi kalau data kurang bagus gimana nih gitu kan, kadang kan mereka bingung tanya, itu bisa, tapi kebanyakan kita main auto approve itu DP 50%. Oke, nah ya. Kalau DP 50% mah udah jalur kilat ya. Iya, jalur kilat, itu nanti tinggal dibicarakan atau bisa di pengajuan juga dibanding. Cakep, sebenarnya kalau teman-teman DP tinggi itu ya, selain prosesnya mudah, bunga lebih murah. Bunga lebih murah. Angsurannya pun pasti makin terjangkau ya. Iya, tapi kalau memang datanya oke, DP segini juga kita is okay, welcome. Bungkus teman-teman. Bungkus saja. Oke, lanjut lagi yuk Mbak Widya. Iya, iya. Nah, ada Camry lagi nih, Camry. Iya, Camry. Siap. Tahun berapa ini Camry-nya nih? 2012. 2012. Tipenya? 2.4V. Oke. Okay. Hmm, nggak terlalu boros dong, kan 2.4. Betul, ya. Dengan KM? Dengan KM 120-an. Sorry, 119. 119 ribu. Ya, service record juga. Harganya berapa, Mbak? Harganya ini juga kita lagi promo dari 190. Oke. Okay. Oke, jangan tawar lagi, aku potong 10 juta langsung. Jadi 180. 80 punya Camry tipe V, teman-teman. Nah, itu dia. DP-nya bisa berapa? DP 15 juta aja. Total DP 15 juta ya. Dan angsurannya di? Angsurannya di 5,9an. 5.900.000 ya. Selama 4 tahun. 4 tahun. Hmm. Dapat Camry, mobil ex pejabat, nyaman. Nyaman banget. Oke, okay. Plat genap Jakarta Pusat, pajak panjang. Pajak panjang. April 2023 ya. April 2023. Cakep teman-teman.
Nah, jadi buat teman-teman semua, sekali lagi nih, beli mobil di sini itu semua bergaransi. Bergaransi. Oke, yang KTP daerah tanpa survei bisa dibantu bisa ya? Bisa dibantu. Siap. Jadi buat teman-teman bisa ajak suami, ajak istri, ajak anak, lihat-lihat mobil gratis dong. Gratis, boleh. Betul, perihal jadi beli mobil, enggak jadi beli mobil, urusan belakangan ya. Apa-apa, yang mendingan kita kenal dulu. Kenal dulu teman-teman, lihat-lihat mobilnya, siapa tahu ada yang cocok. Konsultasi bu mengenai pembeliannya bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Mantep teman-teman. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan? Untuk yang mau konsultasi juga datanya seperti ini, jangan minder dulu. Betul. Kalian bisa konsultasikan aja ke aku langsung. Iya. Pokoknya saya welcome untuk bisa kasih konsultasi ke teman-teman semua. Data begini gimana, data single gimana, rumah ngontrak gimana, itu nggak ada yang mustahil, semua bisa kita bantu. Semua ada jalannya ya, teman-teman. Semua ada jalannya. Siap. Pokoknya jadi pelarian curhat atau jadi pelacur ya. Boleh, pelarian curhat. Oke, thank you banget Mbak Widya. Sehat dan sukses selalu ya. Sama-sama sukses. Teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.